Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar amazing viewers? Selamat sore semuanya. Welcome back to my channel Multifactor. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Di malam minggu hari ini saya mau menghadiri sebuah undangan ke sebuah pesantren di daerah Bantul yang saya kenal lama pengasuh pondoknya, yaitu Kiai Ahmad Zabidi. Jadi beliau mengadakan sebuah kegiatan zikir agung di pondok beliau malam hari ini, dan ini adalah acara perdana yang diadakan di sana setelah vakum kegiatan selama pandemi. Jadi Anda mau tahu bagaimana kegiatan saya di malam hari ini bersama Mursyid Thariqoh Syattariyah di Pondok Pesantren Aromli di daerah Bantul. Ikuti keseruannya, dan sebelum lanjut tonton, seperti biasa saya selalu mengingatkan untuk dukung channel ini untuk terus bikin konten berfaedah setiap harinya. Karena dengan subscribe kamu support channel ini untuk terus bikin konten berfaedah. 3, 2, 1 subscribe, ada giveaway untuk kamu, pulsa 20.000 bagi yang like dan feed videonya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul khuruja. Niat ingsun metu. Minal ghaflati. Saking kelalen orang ngerti. Ilal khuduri. Maring iling sing sejati. Fitori kisolihina. Derek margine. Tiang-tiang soleh sedoyo. Lillahi ta'ala. Krono Allah ta'ala. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dzikra. Aqarruban. Ilallahi ta'ala. Bi'idni ustadi. Afdalul dzikri. Fa'lam annahu. Ilmu Allah, Pak Romli, tahlil niki ini jenis pegawai orang sambung. Nek niki sambung.
kampung-kampung-kampung atas kemuti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahibbullah wedo tesno Gusti Allah lima yahdukum min ni'amin krono Gusti Allah meswakti rahmat nikmat marang kowe kabeh sepisan nikmat wujud ini Masya Allah didadekke makhluk kok makatan mulyane didadekke makhluk makatan mulyane kok iman dateng Gusti Allah iman pekdek hukumati kaji Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah miloti kaupuan sik cinta dan Gusti Allah wa ahibuni kue cinta marang ingsun kaji Nabi wajib cinta dan Nabi lihubillah mergani apa itu cinta aku mergani Gusti Allah pol tersenane karo ingsun Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib cinta dengan kajian. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi wa kudu seneng karo ahli baiti kajian Nabi keluargane kajian Nabi putra wayahe kajian Nabi kita wajib tresno merganya apa? Li hubbi merguaku pol cintaku karo keluarga tak ukur kajian Nabi seneng wes seneng banget anaknya dibanding kalau itu toh kajian Nabi pekatan cinta rewa umatnya nenek sendiri keluarga yang luweh dia yang di tersenang sedoyo sedoyo ulama nanti tak ada kulut turuki mastu datun ila bittifari azari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabeh dalan temuju Gusti Allah cara nyerak ning asane Gusti Allah iki kabeh ora iso kabeh buntet kita ora iso tekan Gusti Allah kejaba kita nderek kanjeng Nabi lha carane nderek iki mboten iki sambung langsung sambung langsung kabeh dalan temuju Gusti Allah buntet orang mau jalan nih ke jodoh kudu neng buri nih landerek kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tentu dikunjungi kita matur Gusti Allah mutus Nabi pilihan Nabi nomor setunggal yang menikah dengan kita Nabi Abu Muhammad. Nek tapi Nabi sana kita mutus per khusus umat-umat tertentu nek kaji Nabi untuk alam semesta. Alam semesta. Boten namung jin karo manungsa, bahwa akhlak to jin menawa bahwa asalna ka ilal kafatalin nas. Kata manungsa to untuk seluruh makhluk utawi alam semesta. Jadi sing mampu ngomong, mampu ngopeni umat sak malam donya, rupa-rupa mawon nggih namung kanjeng Tuhan kajian pol tersenari kali alam semesta sebab diperjauhi dini Gusti wa maksana ke ila rahmat alim alam Muhammad aku lalu terus terjumpa kau tak perlu rahmati kau tak perlu relasi alam semesta buat itu rupa kau mesti itu rahmati kanjen seolah bilang boten wonten ulane sing tau kita melebihkan nabi sami dari hati Allah kodoh kalau itu lainnya kodoh kalau nabi dia kodoh dari Allah kalau wali dia dari kodoh lah itu ini dari hati Allah iman dari nabi itu nomor si jiwa Allah itu hingga ini syariat ini syariat paling sempurna syariat ini kanjeng umpama sholat juga apa dia syariat ini kanjeng nabi umpama sedekah juga apa dia sedekah ini unang-unang poso yo poso sing paling apik, sabar yo paling sabar, welas asih yo paling welas asih, paling santun yo paling santun. Nembe mawon wonten pun dipundi nembe dongeng kagem para-para santri para santri. Nek ora kanjeng Nabi ora kuat. Kula kanjeng Nabi nutup ning kita
Nabiullah, Rasulullah, Khabi, Alhamdulillah. Wong kok kasih Gusti Allah, Masya Allah. Wong kok kasih kita. Gusti Allah kok ngatakan ini rahmatan lil alamin. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yasin wal Qur'anul Hakim illa kalaminal mursalin. Masya Allah. Belum ada tuh wong sing maneka warni zaman jahiliyah Kanjeng Nabi sabar lemah lembut fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau pun tafaddal ghalidul qalbi law fadhu min hawli Muhammad kalau kau itu rahmat itu tuh kau berlaku lemah lembut kau sopo wae kau sopo wae umpam kau itu kaku kasar kau apa itu melayu sama kekuatan ini lah oleh ngalem Gusti Allah ngalem galian itu itu mengangkat jenengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki tentu kalau nabi matur iki ana cerita Piyaumin minal ayam suci ning dino jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabihi lenggahan kalih para sahabat gilengan wa marrat lewatlah imro'atun wong wedok dilala kabeh lewat niku wong wedok sing omongane pol kuasane napa yo pol cerewete pol wah masalah lewat ning sandinge Kanjeng Nabi gek ngomong tenan unduru Jelangan kui, orang mungkin mungkin Yakulu kama yakulu abdu, wajrisu kama wajrisu abdu. Lingguh koyo buka, mangan koyo buka, lingguh remisor. Kali nanti jawabnya, ya berarti aku abdi yang paling abdi toh. Maneng tukimu wala tukimu nih, kue madang aku rata neng. Kula krungu maca jan kula mati karo tenjang tenan wong. Masyaallah. Ketegoe masih masyaallah. Kok wani ya karo kan. Kanjeng Nabi tenang apa lho. Fakuli. Nek ngono yo kene dhek lenggah dhek melu dahar. Cimoke. Wong wedok lho yo. Ini betul apa tu bila ya betul. Cimok ni. Harap yang tak sahabat kan cimok kita ni. Kau yang kira cimok ni. Cimok terkali. Diuluki kali nanti. Laloh ni. Kau jangan kau takut nanti. Kita dilolok ini tujuh kuih, sentok pangan kuih mas, kanya ini di majak mama sentok pangan kuih sama Allah uji roke, lolok begitu mama dan mari cerewete kan mati itu mas, Allah jadi sholihah min ahli jana dan wong wedok sholihah. Buk, nek jenengan kira-kira cerewet mari mboten. Jan dulang. Aduh, aduh. Nek sing dulang aja nabi aku ya mari. Wah, ini sekarang sopan kemauan. Makanya nek kita lengkau pun saat jam ini kan tengah kemauan. Saya lumalih ya. Allahumma roh amadat in nurullah.
Rasulullah. Somad, somad. Somad, somad. Lawan roh idofi. Jisim. Amadep. Rupaku. Rupaku. Incah yoning. Incah yoning. Roh. Roh. Angadep. Uripku. Uripku. Incah yani Allah. Incah yani Allah. Ya Allah. صلي وسلم